Kebutuhan beras untuk daerah Jatim saat ini diklaim Bulog melebihi kata cukup. Bulog mengaku pasokan beras yang tersedia sebanyak 650 ribu ton. Pasokan beras Bulog ini dapat mencukupi selama 20 bulan ke depan termasuk beras lokal dan beras impor. Menjelang Ramadan ini, Bulog telah menyiapkan persediaan cukup untuk Raskin pada tanggal 13 Juni 2013 hingga 15 Juni 2013. Bulog optimis tidak akan ada kenaikan harga menjelang Ramadan dan kenaikan BBM karena pasokan yang ada di Bulog berlebih dan tercukupi. Sangat memadai. Pengadaan dari petani pun kami masih berjalan sampai saat ini. Dari target 1,1 juta, kami telah berhasil membeli kurang lebih sekitar hampir 650 ribu ton atau kurang lebih sekitar 58-60% lah kita sudah. Artinya kami bisa menjamin bahwa ketersediaan beras ini cukup di Jawa Timur. Selain itu, Bulog akan terus memasok kebutuhan beras Raskin yang awalnya 12 kali per tahun, saat ini menjadi 15 kali per tahun. Meskipun harga beras tercukupi, namun dalam kenyataannya harga beras di pasaran naik 400 hingga 500 rupiah.